Saat ini, Wu Liang sudah berada di hutan Netherworld selama sekitar setengah bulan. Namun, dia telah dikepung oleh banyak binatang buas. Dia tidak punya cara memasuki kedalaman hutan Netherworld, apalagi mencari Feng Hao. Dia bahkan belum melihat bayangannya. Bukankah kakak senior mengatakan bahwa Feng Hao ada di hutan Netherworld? Mengapa tidak ada pergerakan apapun selama setengah bulan? Wu Liang menghela nafas. Dia membawa senjata kaisar di punggungnya dan hendak bergerak lagi. Tiba-tiba, suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Wu Liang segera merasakan sesuatu dan berbalik. Dia melihat bahwa itu adalah dahan pohon. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih dahan dan menunjukkan ekspresi bingung. Haha, Wu Liang, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Saat ini, tawa hangat datang dari belakangnya. Itu adalah Feng Hao. Kamu akhirnya muncul. Kupikir kamu enggan untuk keluar. Ketika Wu Liang melihat sosok Feng Hao perlahan muncul di depannya, senyuman muncul di wajahnya. Dia bergegas maju dan meninju bahu Feng Hao. Saya tertunda karena beberapa hal. Mengapa? Bagaimana Anda tahu bahwa saya ada di sini? Feng Hao tersenyum. Lalu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Alasan mengapa dia memilih untuk tinggal di hutan Netherworld adalah karena ada semacam susunan pelindung yang mengisolasi semua aura. Karena itu, dia berani tinggal di sini dengan tenang. Namun penampilan Wu Liang membuatnya sangat penasaran. Saat kamu pergi hari itu, kamu mengandalkan kakak senior. Secara alami, dia bisa meninggalkan jejak aura di tubuhmu. Melalui jejak aura ini, dia bisa menyimpulkan di mana kamu berada. Wu Liang berkata sambil tersenyum. Tidak heran. Feng Hao tidak terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun juga, sang kaligrafer adalah seorang ahli yang setengah langkah menuju alam kaisar agung. Ketika Feng Hao menggunakan teknik teleportasi spasial ilahi, dia meninggalkan bekas di tubuh kaligrafer. Dia tidak menyangka kaligrafer juga akan meninggalkan bekas di tubuh Feng Hao saat dia menggunakan teknik ilahi. Kali ini, aku datang ke sini terutama untuk memberitahumu satu hal: adapun pilihannya, terserah kamu. Ekspresi Wuliang menjadi lebih serius. Lagi pula, dia tidak bisa menebak apakah Feng Hao masih memiliki kesan tentang reruntuhan itu. Oh, apa sebenarnya itu? Bahkan kamu menganggapnya sangat serius. Feng Hao tersenyum dengan tenang, jarang sekali melihat ekspresi seperti itu di wajah Hu Liang. Aku sedang membicarakan sesuatu yang serius denganmu, dan itu ada hubungannya denganmu. Hu Liang memutar matanya ke arah Feng Hao dan berkata dengan canggung, "Kuil akan mengadakan pernikahan untuk Huang Fu dalam waktu setengah bulan." Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan bingung siapa yang dinikahinya. Murid tertua dari orang suci Dao Li Xiang Tian, saya mendengar bahwa pernikahan ini secara pribadi disetujui oleh langit Azure. Tertinggi, dia juga mengundang semua ahli di dunia, termasuk kaisar yang telah bangkit dan guru dewa. Mereka semua akan pergi ke Kuil. Maksudmu Kuil Daois mengandalkan pernikahan ini untuk menyatukan semua orang di benua Zenwu? Feng Hao adalah orang yang cerdas, jadi dia bisa dengan mudah menebak pikiran Kuil Daois. Dia terkejut, itu benar, terlebih lagi Kuil Daois melakukan ini karena kamu. Begitu mereka membentuk aliansi atau berjanji setia kepada Kuil Daois, mereka akan secara terbuka mulai menindasmu. Wu Liang mengangkat bahu. Akademi tidak akan hanya duduk diam dan menonton, kan? Feng Hao tersenyum. Akademi dan Kuil Daois sama-sama ahli di benua Zhenwu. Secara logika, Akademi harus menghentikan tindakan Kuil Daois. Tentu saja, ini juga salah satu alasan kami datang kepadamu kali ini. Wu Liang tersenyum. Sangat mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Tidak perlu menunjukkan semuanya. Akademi ingin memanfaatkanku untuk mengganggu pernikahan. Feng Hao mengelus dagunya dan memandang Wu Liang dengan aneh. Kamu harusnya tahu hubunganku dengan Huang Fu Shuang. Meskipun aku ingin membunuhnya, aku takut jika aku tampil di depan begitu banyak ahli di pesta pernikahan, aku takut. Ini juga alasan kedua aku datang kepadamu. Wu Liang memandang Feng Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mengungkapkan ekspresi tidak yakin. Dia berkata, kamu lupa tentang reruntuhannya. Ah, ada apa? Feng Hao tercengang. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Wu Liang. Masalah antara kamu dan Huang Fu Shuang. Uliang menutup matanya dengan lemah. Bahkan dia merasa sulit membicarakan hal-hal tersebut. Bagaimanapun, ini adalah masalah pribadi. Ketika Feng Hao mendengar perkataan Wuliang, dia masih tidak mengerti apa yang dibicarakan Wu Liang. Sebaliknya, dia berpikir keras. Dia mengingat semua yang terjadi di reruntuhan dan menggelengkan kepalanya. Bukankah Huang Fu Wushuang dan aku melakukan hal yang sama di reruntuhan? Wuliang terdiam saat melihat ekspresi bingung Feng Hao. Dia yakin Feng Hao tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Saat kamu menyempurnakan manik spiritual, apakah kamu dikendalikan oleh emosi negatif yang kejam selama jangka waktu tertentu? Uliang memandang Feng Hao dengan kepahitan yang tersembunyi. Feng Hao menganggukkan kepalanya. Memang benar, ketika dia menyempurnakan manik spiritual, dia dikendalikan oleh emosi mengamuk yang menakutkan selama jangka waktu tertentu. Bahkan dia sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Saat kamu menyempurnakan manik spiritual, Huang Fu, Fu Shuang menyerangmu. Uliang terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan, dan dan apa ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah saat melihat ekspresi ragu-ragu Uliang? -ragu perasaan tidak enak muncul di hatinya. "Kamu melakukan itu pada Huang Fu Shuang, dan dengan paksa," Uliang memandang Feng Hao dan berkata tanpa berkata-kata. "Feng Hao ketakutan saat mendengar ini. Dia benar-benar melakukannya pada Huang Fu Shuang. Sial, kamu berbohong padaku, kan? Bagaimana mungkin reaksi pertama Feng Hao adalah ini benar-benar mustahil? Hampir ada dendam yang tidak dapat didamaikan antara dia dan Huang Fu Shuang, tapi dia benar-benar melakukannya padanya." Uhuk-uhuk ini memang benar. Lagi pula, ketika kamu menyempurnakan manik spiritual, kami bertiga berada tepat di sampingmu. Uliang menggaruk bagian belakang kepalanya karena sedikit malu. Meskipun kami tidak melihatnya, kami mendengar suaramu. Wajah Feng Hao memerah. Semua ini terlalu sulit untuk dia terima. Dia benar-benar melakukannya pada Huang Fu, Fu Shuang. Apa-apaan ini? Tiba-tiba Feng Hao membeku. Dia mengingat ekspresi aneh di wajah Huang Fu, Fu Shuang ketika dia pergi, dan kata-kata yang dia ucapkan tidak dia mengerti. Sekarang dia menjelaskannya padanya. Semua tanda menunjukkan bahwa Feng Hao benar-benar telah melakukannya pada Huang Fu Wushuang. 2112 Kali ini, Feng Hao sangat terkejut. Huang Fu Wushuang sebenarnya sedang hamil. Kalau begitu, kan itu ada hubungannya dengan dia. Wu Liang menghela nafas dalam hatinya saat melihat ekspresi terkejut di wajah Feng Hao. Tampaknya Feng Hao benar-benar tidak mengetahuinya. Kalau tidak, dia tidak akan berekspresi seperti itu. Jadi, setelah mengetahui masalah ini, saya mendiskusikannya dengan kakak tertua dan yang lainnya, dan kami datang mencari Anda. Adapun apa yang ingin Anda lakukan, itu urusan Anda. Wu Liang memandang Feng Hao dan berkata. Feng Hao terdiam. Semua ini melebihi ekspektasinya. Huang Fu Ushuang sedang mengandung darah dan dagingnya. Ini terlalu sulit dipercaya, tapi semua ini benar. Di masa lalu, keduanya ingin membunuh satu sama lain, namun karena kombinasi faktor yang aneh, mereka menjalin hubungan, dan inilah hasilnya. Ayo pergi! Aku akan kembali ke Akademi bersamamu. Apapun yang terjadi, aku harus mencari Huang Fu Shuang dan bertanya padanya. Feng Hao menarik napas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Di masa lalu, dia mungkin ingin membunuh Huang Fu Shuang, tetapi sekarang dia mengandung darah dan dagingnya. Apakah dia masih bisa melakukannya? Feng Hao tersenyum pahit, lalu kembali bersama Wu Liang. Pertama-tama, mereka akan kembali ke Akademi, dan kemudian berdiskusi dengan kaligrafer dan yang lainnya bagaimana menangani masalah ini. Ketika meninggalkan hutan Netherworld, Feng Hao menyembunyikan auranya karena sebelum Kuil Daoist bereaksi, dia sama sekali tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia telah kembali ke Akademi. Saat Feng Hao bergegas kembali ke Akademi, di halaman Kuil Daoist, Huang Fu Shuang sedang bersandar di jendela dan tanpa sadar menatap ke langit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kamu hamil. Jika terus terkena angin, kamu akan masuk angin, dan itu tidak baik untuk kamu atau anak. Pada saat ini, suara magnetis bergema dari belakang Huang Fu Shuang. Mendengar ini, Tubuh halus Huang Fu Shuang sedikit gemetar, dan dia kembali sadar. Dia berbalik dan menatap Li Xiang Tian, yang muncul di belakangnya. Ekspresinya acuh tak acuh, dan tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Li Xiang Tian tetap diam menghadapi reaksi Huang Fu Shuang. Meskipun keduanya tidak banyak berinteraksi di masa lalu, hubungan mereka telah mencapai titik beku sejak Azure Sky Sovereign mengumumkan pernikahan mereka setengah bulan lalu. Keluar, aku tidak ingin kamu peduli. Huang Fu Shuang dengan dingin berbicara dengan ekspresi sedingin es. Dia benci kenyataan bahwa masalahnya dimanipulasi oleh orang lain, tapi dia tidak berdaya untuk menolak, karena yang dia hadapi adalah Azure Sky Sovereign. Saya tahu Anda memiliki pendapat yang kuat tentang masalah ini, tapi, Li Xiang Tian adalah orang yang cerdas, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Huang Fu Hushuang? Tapi apa? Huang Fu Hushuang mencibir berulang kali, dan dia memandang Li Xiang Tian dan berkata, demi mengejar dan membunuh Feng Hao, kalian semua bahkan tidak ragu-ragu memasang jebakan ini dengan harapan Feng Hao akan menunjukkan dirinya, bukan? Hari itu, Huangfu Xuang kembali ke kuil Dawis setelah Feng Hao pergi. Namun, tanda-tanda kan semakin terlihat jelas, bahkan ada sedikit tonjolan di perutnya. Saat itu, Huangfu Xuang benar-benar panik. Masalah ini tentu saja tidak dapat disembunyikan dari Azure Sky Sovereign, dan hanya setelah dia menemukan dokter untuk memastikan bahwa Huangfu Xuang memiliki denyut nadi kehamilan, berita ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan telak bagi Huangfu Xuang. Dia sangat jelas tentang penyebab masalah ini, dan ini pasti akibat dari reruntuhan. Dengan kata lain, anak dalam perutnya adalah milik Feng Hao. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui masalah ini, dan Huang Fu Shuang baru memberitahu penguasa langit biru tentang masalah ini setelah dia berulang kali menanyainya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Azure Sky Sovereign benar-benar akan menggunakan masalah ini untuk membuat pernikahan tanpa dasar dengan harapan memaksa Feng Hao menunjukkan dirinya. Ini adalah keputusan leluhur agung, dan saya tidak punya cara untuk membantahnya. Li Xiang Tian sama sekali tidak marah dengan ekspresi dingin Huang Fu Shuang. Sebaliknya, dia dengan tenang berkata, apakah menurut Anda Feng Hao akan menunjukkan dirinya? Aku tidak tahu. Balasan Huang Fu sangat jelas. Saya kira dia akan datang. Sudut mulut Li Xiangtian sedikit terangkat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, saya sudah mengirim seseorang untuk menyebarkan berita ini ke Akademi. Jika Feng Hao datang, dia akan benar-benar berada dalam situasi tanpa harapan, dan tidak ada seorang pun di dunia yang bisa selamatkan dia. Apakah dia datang atau tidak, tidak ada hubungannya denganku. Ekspresi Huang Fu tetap tidak berubah. Li Xiangtian tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Huang Fu hu Shuang, dan dia berkata, Huang Fu Shuang, jangan menipu dirimu sendiri. Jika dia tidak datang, maka kamu akan menjadi wanitaku, dan anak-anak yang kamu lahirkan di masa depan, masa depan akan memanggilku ayah. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku tidak akan menikahimu bahkan jika aku mati. Ekspresi Huang Fu Shuang menjadi marah ketika dia tiba-tiba berdiri. Namun, tubuhnya sedikit gemetar karena perutnya yang sudah membengkak, dan dia tidak jauh berbeda dengan wanita hamil pada umumnya. Li Xiang Tian menggelengkan kepalanya saat senyum sinis muncul di wajahnya. Awalnya ia keberatan dengan hal tersebut karena tidak ada pria yang mau menikahi wanita yang pernah tidur dengan orang lain dan sedang hamil. Namun, Li Xiang Tian juga tidak bisa menolak. Ini adalah kehendak Azure Sky Supreme dan Dao Sein. Terlebih lagi, kali ini bukan hanya untuk menyingkirkan Feng Hao, tetapi juga rencana Azure Sky Supreme untuk menyatukan benua Bela Diri. Tunggu saja, bahkan jika Feng Hao tidak datang, aku akan memperlakukanmu dengan baik setelah kamu menjadi istriku. Li Xiangtian tersenyum sinis ketika kekejaman di hatinya benar-benar meledak. Aku akan membiarkanmu melahirkan bibit keji milikmu itu. Setelah itu, aku akan menjadikannya pelayan terendah di kuil Daois, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Setelah itu, aku akan memberitahu Feng Hao bahwa tidak hanya aku tidur dengan wanitanya, tetapi putranya juga akan menjadi pelayan abadi. Anda. Huang Fu gemetar karena marah saat mendengar kata-kata jahat Li Xiangtian. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika Azure Sky Supreme mengumumkan bahwa dia akan menikahi Li Xiang Tian, budidayanya telah disegel. Dengan kata lain, dia saat ini seperti orang cacat. Li Xiang Tian mengangkat dagu Huangfu Fu Shuang dan mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Dia melihat kemarahan di mata indahnya dan tersenyum. Marah, betul. Keberuntunganmu adalah aku, Li Xiang Tian, akan menikahi wanita sepertimu yang telah dipermainkan oleh Feng Hao. Tunggu saja. Setelah dia selesai berbicara, Li Xiang Tian berbalik dan pergi sambil tertawa liar. Huangfu Fu Shuang jatuh tanpa daya ke tanah. Wajahnya berlinang air mata dan hatinya dipenuhi penyesalan. Dia tidak bisa menerima perkembangan masalah ini. Dia sempat berpikir untuk bunuh diri, namun saat perutnya membengkak, dia bisa merasakan tanda-tanda kehidupan. Dia tidak sanggup melakukannya, dia tidak tahu apa yang menunggunya pada akhirnya. Mungkin ini adalah pembalasan. 2113. Hutan hantu tidak jauh dari kampus. Oleh karena itu, setelah setengah hari perjalanan, Feng Hao sudah bergegas kembali ke kampus. Kali ini, tidak banyak orang yang tahu tentang kembalinya Feng Hao. Selain Wuliang dan yang lainnya, para ahli lain di kampus tidak mengetahui bahwa Feng Hao telah kembali ke kampus. Di pavilion, Feng Hao bertemu lagi dengan kaligrafer dan yang lainnya. "Nak, kamu bersembunyi dengan baik, kamu bersembunyi selama setengah tahun," kaligrafer memandang Feng Hao dan berkata sambil tersenyum. Selama setengah tahun terakhir, meskipun ada banyak kaisar agung yang keluar setiap hari, tidak ada yang tahu di mana Feng Hao bersembunyi. Bagaimana mungkin aku tidak bersembunyi? Seluruh dunia adalah musuhku. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Haha, nak, bakatmu sangat buruk. Kamu bisa menjadi kaisar agung kapan saja. Sage of Calligrapher tersenyum dengan tenang. Ia pun tercengang dengan keagungan aura Feng Hao saat ini. Hanya kurang dari setengah tahun sejak Feng Hao menerobos. Dibandingkan sebelumnya, aura Feng Hao jauh lebih menakutkan. Saya memahami sesuatu dalam setengah tahun ini, tetapi kultivasi saya tidak meningkat banyak. Feng Hao tersenyum. Kaligrafer berbeda dari Dao Sein. Dao Sein tidak ingin siapapun menjadi kaisar sebelum dia, tetapi kaligrafer tidak peduli. Baginya, itu baik-baik saja selama Dao Shen tidak menjadi kaisar terlebih dahulu. Kamu berada di hutan hantu selama setengah tahun terakhir. Pada saat ini, Radiant Sun Supreme, yang diam, tiba-tiba bertanya. Jelas sekali dia tertarik dengan tempat ini. Ya, Feng Hao tidak berani meremehkan Radiant Sun Supreme. Jika Radiant Sun Supreme tidak muncul hari itu, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Apakah kamu bertemu orang aneh? Nada suara Radiant Sun Supreme sedikit berubah. Feng Hao tercengang. Sosok lelaki tua misterius itu terlintas di benaknya. Dia bertanya-tanya apakah Radiant Sun Supreme mengenalnya. Memang benar, aku bertemu dengan seorang lelaki tua misterius. Feng Hao ragu-ragu, orang tua misterius itu tidak mengatakan apapun tentang menyembunyikan apapun darinya. Selain itu, dia juga mengeluarkan token yang diberikan oleh lelaki tua di hutan hantu itu. Dia memberikannya padamu. Ketika Radiant Sun Sovereign melihat token itu, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menjadi bersemangat. Iya, dia mengatakan bahwa meskipun Azure Sky Sovereign melihat token ini, dia tidak akan berani mempersulitku. Feng Hao memandang Radiant Sun Sovereign dengan ragu. Dari kelihatannya, Radiant Sun Sovereign tahu siapa lelaki tua misterius itu. "He he, apalagi Azure Sky Supreme, bahkan aku tidak akan berani melakukan apapun padamu meski aku melihat kemunculan token ini." Radiant Sun Sovereign tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Feng Hao. "Saya tahu bahwa Anda berada di hutan Netherworld, jadi saya kira Anda akan bertemu dengannya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda benar-benar akan memiliki kesempatan seperti itu." Kali ini, tidak peduli seberapa besar keributan yang Anda buat, Azure Sky Sovereign itu akan melakukannya. Aku tidak berani melakukan apapun padamu. Siapakah lelaki tua misterius ini? Feng Hao, kaligrafer dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat token di tangan mereka dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Betapa menakutkannya identitas lelaki tua itu hingga mampu membuat dua penguasa begitu ketakutan. Kalian terlalu memikirkannya, dia tidak menakutkan, dia hanya seorang dewa ilahi. Namun, asal-usulnya tidaklah sederhana. Radiant Sun Sovereign tersenyum ketika dia sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Feng Hao dan yang lainnya. Lalu senior, apa identitasnya? Feng Hao mau tidak mau bertanya. Orang tua misterius itu tidak memberitahunya tentang hal ini, dan setelah mendengar kata-kata Radiant Sun Sovereign, dia mulai merasa penasaran dengan identitas orang tua itu. Dia tidak memberitahumu. Radiant Sun Sovereign juga mengungkapkan ekspresi ragu. Tidak, junior ini hanya bermain catur dengannya selama setengah tahun, dan dia hanya memberiku token ini sebelum dia pergi. Feng Hao mengusap bagian belakang kepalanya sambil berkata tanpa daya. Karena dia tidak memberitahuku, aku juga tidak akan mengambil inisiatif untuk memberitahumu. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Radiant Sun Sovereign tampaknya tidak mau mengungkapkan terlalu banyak tentang identitasnya, dan Feng Hao tidak bisa berbuat apa-apa. Di bawah perubahan topik Radiant Sun Sovereign, mereka dengan cepat kembali ke cara menangani Kuil Daois. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Feng Hao sedikit bergumam. Kali ini, dia harus menyelesaikannya. Apapun yang terjadi, jika benar. Maka Huangfu Xuang pasti tidak bisa menikahi Li Xiang Tian. Kali ini, jelas sekali bahwa mereka mengincarmu. Mereka bahkan telah mengirimkan undangan dan mengundang semua ahli di dunia. Ini juga merupakan bagian dari rencana penguasa langit azure. Dia ingin menyingkirkanmu sambil bersatu. Benua bela diri sejati, kata kaligrafer suci acuh tak acuh. Awalnya, kami ingin kamu menyamar dan menyelinap ke kuil daois. Namun, token di tanganmu ini memberiku ide lain. Penguasa matahari bersinar tersenyum. Saya ingin mendengar detailnya. Ekspresi ketertarikan muncul di wajah Feng Hao. Kali ini, yang harus Anda lakukan adalah melakukannya secara terbuka dan tanpa rasa takut. Sudut mulut Radiant Sun Sovereign melengkung. "Jika itu masalahnya, aku khawatir aku akan dihancurkan berkeping-keping oleh para ahli yang terbangun itu bahkan sebelum aku bisa memasuki Kuil Daois." Keringat dingin muncul di wajah Feng Hao. "Langkah ini terlalu arogan. Kamu tidak perlu khawatir. Kuil Daois ingin menyatukan dunia. Selain kita, ada juga beberapa orang yang tidak setuju. Namun, mereka tidak berani menunjukkannya karena kekuatan Azure Penguasa langit, penguasa matahari bersinar mengangguk. Feng Hao terdiam saat mendengar ini. Tidak diragukan lagi ini merupakan risiko yang sangat besar. Lagi pula, semua ahli di benua Bela Diri Sejati sedang mencarinya karena itu terkait dengan manik spiritual. Para ahli itu akan menjadi gila jika dia muncul. Baiklah, pernikahannya akan diadakan di Kuil Daois. Feng Hao merenung sejenak dan memutuskan untuk setuju dengan Sage of Calligrapher dan yang lainnya. Ini setara dengan mempublikasikan ke Kuil Daois. Daripada menyelinap, lebih baik pergi ke Kuil Daois secara terbuka. Terlebih lagi, dia memiliki token untuk melindunginya. Menurut Radiant Sun Sovereign, bahkan jika dia muncul di Kuil Dawis secara terbuka, Azure Sky Sovereign tidak akan berani melakukan apapun padanya. Inilah yang bisa dia andalkan. Masih ada sekitar setengah bulan lagi. Untuk sisa waktu, kamu harus tinggal di Kuil Dawis. Untuk saat ini, tidak banyak orang yang tahu tentang kepulanganmu. Mungkin kamu bisa memberi kejutan pada penguasa langit Azure. Penguasa Matahari bersinar tersenyum. Dia ingin melihat ekspresi wajah Azure Sky Sovereign ketika dia melihat token di tangan Feng Hao. P.S. Kaisar Pengobatan Kaisar Bela Diri Penulis, Naga Berenang Melalui Novel Fantasi Sembilan Surga. Seratus ribu kata, semua orang bisa pergi dan mendukungnya. Di dunia yang luas, ada banyak sekali legenda. Di jalur seni bela diri, ada banyak ahli. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, Anda memiliki nebula cauldron dan pil yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu Anda menerobos belenggu dan mencapai seni bela diri tertinggi. 2114 Kali ini, banyak ahli dari benua bela diri sejati diundang oleh Kuil Dawis untuk menghadiri pernikahan tersebut. Sebagai salah satu dari dua kekuatan hegemonik yang tersisa di benua bela diri sejati, tidak ada yang berani meremehkan Kuil Dawis. Secara khusus, pendiri Kuil Dawis, penguasa langit Azure, secara pribadi telah memerintahkan agar pernikahan ini diadakan. Selanjutnya undangan dikirimkan kepada para ahli tersebut. Mengenai hal ini, banyak ahli yang mengetahui hal tersebut. Pergi ke Kuil Dawis kali ini jelas bukan perkara mudah. Itu karena para ahli ini, di masa lalu, berasal dari dunia penglai, sama seperti Azure Sky Sovereign. Ketika Kuil Daois didirikan, Azure Sky Supreme telah mengundang mereka untuk bergabung, tetapi semuanya ditolak. Sekarang, karena manik spiritual, mereka semua telah kembali. Kali ini, Azure Sky Supreme tidak berniat melepaskan kesempatan ini. Dia telah merekrut banyak ahli ke dalam Kuil Daois, dan dengan demikian menjadi satu-satunya penguasa benua bela diri sejati. Beberapa dari orang-orang ini sudah menjadi kaisar agung, dan beberapa sudah menjadi guru ilahi. Mereka memiliki era cemerlangnya sendiri dan telah menjadi hegemoni. Bagaimana mereka bisa dengan mudah tunduk pada Azure Sky Supreme? Namun, karena kekuatan Kuil Daois, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Dalam keadaan seperti itu, beberapa dari mereka diam-diam telah menghubungi tertinggi matahari terik di akademi. Bagaimanapun, hanya akademi yang bisa melawan Kuil Daois. Beberapa dari orang-orang ini tidak mau tunduk pada akademi, sementara yang lain mempertahankan sikap menunggu dan melihat. Lagi pula, jika Kuil Daois ingin mendominasi benua bela diri sejati, mereka harus meminta persetujuan Akademi. Selain itu, beberapa dari mereka sudah tergoda oleh kondisi Azure Sky Supreme dan bergabung dengan Kuil Daois. Setelah kejadian ini, suasana di benua bela diri sejati mulai tenang. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Setengah bulan telah berlalu sejak kembalinya Feng Hao. Beberapa hari yang lalu, Feng Hao telah mengucapkan selamat tinggal kepada kaligrafi suci dan diam-diam meninggalkan Akademi, tiba di Domain Dao. Kuil Daoist terletak di pegunungan di dalam domain Dao. Pada saat ini, Feng Hao sedang berdiri tidak jauh dari pegunungan, mengamati kerumunan yang ramai di kejauhan. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Feng Hao menyamar dan berdiri di bawah jubah hitam. Lagi pula, ini belum waktu resmi untuk pernikahannya. Jika dia dikenali sebelumnya, itu akan merepotkan. Feng Hao mengikuti arus orang dan memasuki pegunungan. Auranya telah disegel oleh Radiant Sun Sovereign menggunakan teknik rahasia yang unik. Selama dia tidak bergerak, auranya tidak akan bocor. Li Xiang Tian dari Kuil Dawis dapat menggunakan teknik rahasia untuk menentukan lokasinya. Namun, begitu auranya tersegel, bahkan penguasa langit Azure pun tidak akan bisa menemukannya. Pegunungan ini disebut Pegunungan Sifang, dapat dikatakan bahwa seluruh pegunungan adalah wilayah Kuil Tao. Hari ini tidak hanya para ahli yang datang, tetapi juga banyak orang dari pasukan kecil datang untuk memberi selamat kepada mereka. Bagaimanapun, Kuil Dawis adalah penguasa sebenarnya dari Domain Dao dan merupakan salah satu raksasa di seluruh dunia bela diri sejati. Selain itu, banyak orang yang mengetahui kejadian kali ini, dan mereka mengetahui beberapa trik di baliknya. Jadi, tentu saja mereka tidak berani gegabah. Di gerbang Gunung Kuil Daois, ada kerumunan orang, dan itu adalah pemandangan yang sangat hidup. Ada dekorasi yang menggembirakan di mana-mana, dan itu menambah banyak suasana pesta kali ini. Karena Kuil Daois mengundang terlalu banyak orang, penguasa langit biru memutuskan untuk mengadakan pernikahan di Alun-Alun Kuil Daois. Ada banyak sekali kursi yang ditempatkan di Alun-Alun. Semakin dekat orang yang duduk di kursi itu ke tengah, semakin kuat kekuatan di belakang orang tersebut. Namun, ada platform batu persegi di tengah alun-alun, dan ada lusinan kursi giok berbentuk naga di atasnya. Ada beberapa ahli berpakaian aneh yang duduk di kursi, tapi ketika semua orang melihat kursi itu, mata mereka dipenuhi rasa iri dan bahkan ketakutan. Karena ahli yang memenuhi syarat untuk duduk di kursi tersebut adalah ahli yang dapat mengubah seluruh benua bela diri sejati hanya dengan satu hentakan kaki karena hanya mereka yang berada di atas ranah kaisar agung setengah langkah yang memenuhi syarat untuk duduk di kursi itu. Dengan prestise dan kekuatan fraksi Daois, mereka tidak perlu terlalu mementingkan para ahli tersebut. Namun, mereka tetap harus bertindak. Bagaimanapun juga, penguasa langit Azure masih harus menaklukkan para ahli itu untuk sementara waktu. Di kursi pertama platform batu, ada seorang lelaki tua mengenakan jubah brokat dengan sulaman naga di atasnya. Dia tersenyum tipis ketika dia melihat kerumunan yang ramai di bawah. Ekspresinya tidak banyak berubah. Hanya ketika beberapa ahli di platform batu turun barulah dia menganggukkan kepalanya. Namun, dia tidak berdiri. Dia adalah penguasa langit Azure. Sebagai penguasa, bahkan jika dia melihat beberapa ahli rilem Kaisar Agung dan Master Ilahi datang, dia masih akan menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang penguasa, dan hanya ada satu orang di seluruh benua bela diri sejati yang bisa duduk berdampingan dengannya. Namun, setelah hari ini, hanya dia yang tersisa. Ketika dia memikirkan hal ini, sudut mulut Azure Sky Sovereign sedikit terangkat. Di bawah tatapan yang sangat iri dan takut dari bawah, sedikit rasa bangga muncul di wajahnya. Kuil Dawis didirikan olehnya, dan hari ini, kuil Dawis akan berkembang di tangannya. Ia akan menjadi penguasa sejati di benua bela diri sejati, dan bukan hanya salah satu dari mereka. Leluhur, hampir semua ahli dalam daftar telah tiba, tapi... Pada saat ini, sosok Dawsein perlahan muncul, dan dia dengan hormat berkata kepada Azure Sky Sovereign. Ada sedikit keraguan dalam nada bicaranya. Tapi apa, mungkinkah masih ada orang yang tidak berani datang? Senyuman di wajah Azure Sky Sovereign berangsur-angsur membeku, dan nada suaranya menjadi dingin. Sebagian ahli tidak muncul pada saat yang sama, dan orang-orang dari Akademi juga tidak muncul. Jika saya tidak salah, mereka seharusnya mengetahui rencana kita hari ini, dan saya khawatir mereka sudah melakukannya secara diam-diam. Membentuk aliansi, Dao Sein menganalisis. Haha, orang-orang bodoh itu. Bahkan saat ini, mereka masih belum tahu bagaimana membedakan kebenaran. Mungkinkah mereka mengira Akademi bisa menghentikanku? Naif sekali. Azureskai Sovereign melambaikan tangannya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan bahwa Dosein tidak perlu peduli dengan orang-orang itu. Dia sudah meramalkan bahwa akan ada sebagian orang yang tidak mau menyerah padanya, dan pasti akan datang ke Akademi. Tapi kali ini, bahkan Akademi tidak bisa menghentikan rencananya. Jika orang tua itu, Radiant Sun Sovereign, menghalanginya, jangan salahkan dia karena kejam. Kita sudah sampai di Akademi. 2115. Ketika pengumuman sampai di platform batu, semua orang tercengang. Tak lama setelah itu, mereka mengarahkan pandangan mereka keluar. Karakter utama lainnya hari ini, Akademi, akhirnya muncul. Sehubungan dengan perselisihan antara Akademi dan Kuil Daois, bahkan para ahli yang sudah lama tidak terlibat dalam urusan duniawi, jelas menyadari bahwa tindakan Kuil Daois hari ini pasti akan memicu ketidaksetujuan Akademi. Sekarang, saatnya melihat bagaimana reaksi Akademi. Sekelompok ahli Sein Realm berjubah biru mengikuti dari belakang, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan tongkat kepala naga perlahan-lahan muncul di depan mata semua orang. Yang memimpin mereka adalah Azure Sky Sovereign. Di belakangnya ada kaligrafer, wuliang, dan yang lainnya. Namun, ada juga beberapa ahli dengan aura agung yang bukan milik akademi. Mereka adalah ahli yang tidak mau ditundukkan oleh Kuil Dawis. Oleh karena itu, mereka datang mencari penguasa matahari berkobar, berharap penguasa langit Azure akan gagal dengan kemunculan akademi. Blazing Sun Sovereign sudah setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Suatu kehormatan bagi Kuil Dawis kami karena kau menghiasi kami dengan kehadiranmu pada saat ini. Azure Sky Sovereign perlahan berdiri. Dia mengenakan jubah naga bersulam emas, yang membuatnya tampak lebih mendominasi. Pada saat yang sama, hal itu juga mengungkapkan ambisinya untuk menguasai seluruh benua bela diri sejati di tangannya. Azure Sky Sovereign, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, jadi tidak perlu ada resepsi megah seperti itu. Penguasa matahari berkobar tersenyum ringan. Dia juga terkejut dengan pakaian Azure Sky Sovereign dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Pada akhirnya, penguasa langit biru masih kebingungan. Hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi kuil Dawisku, jadi bagaimana mungkin ini tidak megah? Azure Sky Sovereign berkata sambil tersenyum palsu. Setelah itu, dia berbincang dengan Azure Sky Sovereign beberapa saat sebelum membawa Azure Sky Sovereign ke tempat yang tidak jauh darinya. Setelah membuat pengaturan untuk Azure Sky Sovereign dan partainya, Azure Sky Sovereign berbalik dan pergi untuk menangani masalah lain. Melihat siluetnya, wajah kaligrafer sedikit berubah saat dia mengepalkan tinjunya. Grandmaster, orang ini melakukan ini dengan sengaja. Dengan mengatur posisi seperti ini, bukankah akan membuat kita terlihat lebih rendah darinya? Jadi ternyata Azure Sky Sovereign dan yang lainnya duduk di posisi khusus. Di mata orang luar, Radiant Sun Sovereign dan yang lainnya duduk di bawah Azure Sky Sovereign. Jelas sekali, ini adalah pernyataan bahwa akademi tersebut hanya ditindas oleh Kuil Daois. Tidak perlu mempedulikan hal-hal seperti itu. Hasil hari ini sudah diputuskan. Apa yang dunia pikirkan tentang kita tidaklah begitu penting. Radiant Sun Sovereign tersenyum tipis, seolah dia tidak peduli dengan pembagian posisi. Sebaliknya, dia mengucapkan kata-kata itu dengan cara yang misterius. Sage of Calligrapher dan murid akademi lainnya tertegun sejenak. Kemudian, Sage of Calligrapher adalah orang pertama yang sadar. Ekspresi rasa malu muncul di wajahnya saat dia berkata, "Saya telah mempelajari pelajaran saya. Tampaknya kondisi pikiran saya masih belum cukup kuat. Saya telah dibatasi oleh aturan dunia sekuler." Radiant Sun Sovereign tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada tingkat kultivasi mereka, mereka tidak terlalu peduli dengan hal-hal biasa seperti itu. Itu hanya sekedar posisi belaka. Penguasa langit biru sudah mengamuk. Pantas saja dia ingin mendominasi benua bela diri sejati. Tiba-tiba, Radiant Sun Sovereign menghela nafas. Tingkat budidayanya mirip dengan penguasa langit biru, jadi dia bisa mengetahui ada sesuatu yang salah dengan penguasa langit biru hanya dengan sekali pandang. Azure Sky Sovereign, bolehkah saya mengetahui alasannya? Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik berpenampilan biasa yang duduk di samping Azure Sky Supreme bertanya. Di Akademi, hanya Azure Sky Supreme dan Sage of Calligrapher yang memiliki kualifikasi untuk duduk. Bahkan Wuliang dan yang lainnya hanya bisa berdiri di belakang mereka. Oleh karena itu, orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah pembangkit tenaga listrik dengan reputasi yang hebat. Orang yang mengajukan pertanyaan adalah ahli realm Master Ilahi. Di masa lalu, ia memiliki reputasi kecil di dunia pengelai. Dia adalah seorang ahli yang mempesona pada suatu era, namun pada akhirnya, dia memilih untuk mengikuti Grand Miss Sovereign ke benua bela diri sejati. Penguasa Langit Azure berkultivasi dalam teknik budidaya Kaisar Dao. Ini adalah teknik budidaya yang mendominasi. Mereka yang mengolahnya akan memiliki temperamen atasan yang tidak terlihat. Namun, kesalahan mudah terjadi dalam teknik budidaya Kaisar Dao ini, terutama bagi seseorang seperti penguasa Langit Biru. Begitu dia mengamuk, seluruh pribadinya akan berubah. Radiant Sun Sovereign menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, saat ini, dia sedang mengamuk. Dia ingin menjadi penguasa dunia ini. Mendengar kata-kata Radiant Sun Sovereign, para ahli di sekitarnya menghela nafas. Ketika Grand Miss Sovereign menciptakan benua bela diri sejati, dia melakukannya untuk mempertahankan sebagian dari garis keturunannya. Lagi pula, ada keberadaan yang sangat menakutkan di dunia penglai yang bahkan sangat ditakuti oleh para guru ilahi seperti mereka. Pada saat ini, Azure Sky Sovereign telah kembali ke posisinya sendiri. Melihat ramainya kerumunan di bawah, mayoritas pakar yang diundang telah tiba. Adapun yang belum tiba, dia akan menghitungnya di masa depan. Menyapu pandangannya ke para ahli di platform batu, ekspresi puas muncul di wajahnya. Saat ini, Target utamanya adalah para ahli platform batu. Adapun yang lainnya, mereka hanyalah udang kecil. Baiklah, semuanya. Dengan dukungan budidayanya, suara Azure Sky Sovereign bergema di seluruh kuil Daois. Dalam sekejap, keributan itu berangsur-angsur mereda saat pandangan semua orang tertuju pada Azure Sky Sovereign. Hari ini adalah pernikahan murid kuil Daoisku, Li Xiang Tian. Sebagai seseorang dari generasi tua, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengundang semua orang di sini untuk berkumpul dan mendiskusikan beberapa hal. Suara Azure Sky Sovereign terdengar keras dan jelas. Ketika para ahli di platform batu mendengar kata-katanya, hati mereka tenggelam. Masalah utama akan segera dimulai. Pernikahan apa? Itu hanya untuk menutup-nutupi. Yang ingin dilakukan penguasa langit biru adalah mengumpulkan mereka dan membuat mereka tunduk padanya. Semua orang harus tahu bahwa kemunculan kembali manik spiritual telah menyebabkan kekacauan di dunia. Terutama karena manik spiritual berada di tangan leluhur bela diri Void dalam ramalan Grand Miss Sovereign. Jika dia dibiarkan berkeliaran dengan bebas, aku khawatir bahwa hal itu akan menyebabkan kekacauan yang tidak dapat diubah di benua bela diri sejati di masa depan. Banyak ahli berpikir keras. Mereka sangat jelas tentang ramalan itu. Bagaimanapun, mereka datang ke dunia ini pada era ketika Grand Miss Sovereign turun. Tentu saja, mereka sangat jelas tentang ramalan itu. 2116. Ketika kata keabadian bergema di seluruh tempat, terjadilah keheningan yang menakutkan. Bahkan suara nafas pun terdengar. Mata banyak orang mulai berkobar karena gairah. Keabadian lebih penting bagi mereka. Tidak ada yang ingin mati. Alasan mengapa para ahli di sini dapat bertahan dari zaman itu hingga sekarang adalah karena mereka telah menyegel budidaya mereka untuk bertahan hidup di dunia fana. Metode ini dapat memperpanjang umur mereka secara signifikan. Kemunculan manik spiritual kali ini tidak akan membuat orang-orang ini khawatir, namun bahkan ada rumor bahwa seseorang telah memahami rahasia keabadian, jadi mereka semua tidak bisa menahan diri dan menunjukkan diri. Bagaimana, semuanya bergandengan tangan denganku. Setelah kita menangkap Suhu, kita akan mengeluarkan manik spiritual dari tubuhnya. Lalu, kita akan menemukan rahasia keabadian dari mulutnya. Tatapan Azure Sky Supreme menyapu orang-orang di sini. Ada godaan yang tak terlihat dalam suaranya. Sang kaligrafer sedikit menyipitkan matanya dan memegangi sandaran tangan kursi. Dia tidak menyangka Azure Sky Supreme begitu kejam. Dia tidak hanya ingin menangkap Feng Hao, tetapi dia juga ingin mengekstrak manik spiritual dari tubuh Feng Hao. Kita harus tahu bahwa manik spiritual telah disempurnakan oleh Feng Hao. Jika manik spiritual diekstraksi secara paksa dari tubuhnya, Feng Hao mungkin akan kehilangan nyawanya. Para ahli di platform batu semuanya adalah Kaisar Agung dan Dewa Ilahi di masa lalu. Tentu saja, mereka tidak akan berpikir ada yang salah dengan hal ini. Selama mereka bisa mendapatkan rahasia keabadian, Feng Hao, yang disebutkan dalam ramalan, akan mati. Azure Sky Supreme, bukannya kami tidak mempercayaimu. Namun, bagaimana jika kami tidak bisa mendapatkan rahasia keabadian setelah kami menangkap Suhu? Pada saat ini, seorang ahli Dewa Ilahi menonjol. Iya, lagi pula, Ku Dengar Suhu juga telah menjadi Kaisar Agung setengah langkah. Terlebih lagi, bahkan Santo Dao dari Kuil Dawis dikalahkan olehnya. Tiba-tiba, diskusi terjadi. Saat Azure Sky Supreme melihat pemandangan ini, sudut mulutnya sedikit melengkung. Semuanya masih dalam kendalinya. Guru Ilahi yang menonjol untuk bertanya sebenarnya adalah seorang ahli yang telah mengikutinya. Saat ini, dia hanya menarik perhatian para ahli tersebut semuanya, jika aku, penguasa langit Azure, benar-benar berhasil menangkap Suhu, aku pasti tidak akan menyimpan manik spiritual itu untuk diriku sendiri. Terlebih lagi, aku telah mendengar bahwa Suhu tidak hanya memiliki satu manik spiritual, tapi tiga. Azure Sky Sovereign perlahan berkata, dia sengaja menekankan tiga manik spiritual. Bagaimana ini mungkin, tiga manik spiritual? Astaga, bukankah hanya ada satu mutiara roh di benua bela diri sejati kita? Bagaimana mungkin ada tiga mutiara roh? Mungkinkah dia dibawa dari dunia penglai? Untuk sesaat, diskusi marah ketika semua orang mulai mendiskusikan asal usul manik spiritual di tubuh Feng Hao. Lagi pula, mereka bertiga dan godaannya langsung meningkat sedikit. Azure Sky Supreme sudah keterlaluan. Dia melakukan ini dengan sengaja. Kulit Sage of Calligrapher menjadi sangat pucat. Azure Sky Sovereign sengaja mengatakannya untuk menggoda para ahli di platform batu. Ini karena hanya satu mutiara roh yang muncul di benua Bela diri sejati. Oleh karena itu, para ahli ini khawatir bahkan jika mereka membunuh Feng Hao, mereka akan dapat memperoleh mutiara roh dan menemukan rahasia keabadian. Namun, hanya ada satu manik spiritual dan ada banyak ahli di sini. Setidaknya ada 20 hingga 30 orang. Bagaimana mereka bisa membaginya secara merata? Namun, sekarang berbeda. Jika Feng Hao memiliki tiga manik spiritual padanya, bahkan beberapa ahli yang sebelumnya netral mulai goyah. Tiga manik spiritual, setiap orang punya kesempatan. Azure Sky Supreme memasang ekspresi puas di wajahnya. Perkembangan masalah ini sepenuhnya berada dalam kendalinya. Tatapannya menyapu kerumunan orang di bawah platform batu dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia tahu bahwa Feng Hao pasti muncul, dan dia bahkan mungkin salah satu orang yang bersembunyi di sini. Dan kebenarannya seperti yang dia duga. Feng Hao memang muncul di tengah kerumunan. Dia telah mendengar semua yang dikatakan Azure Sky Supreme. Namun, dia tidak menganggapnya serius di dalam hatinya. Hari ini, rencana Azure Sky Supreme akan gagal. Feng Hao, yang mengenakan jubah hitam, berada di belakang kerumunan yang berisik. Dia memandang Azure Sky Supreme di platform batu dengan cibiran di wajahnya. Ia tidak langsung muncul karena belum waktunya. Dia ingin benar-benar menghancurkan prestise Azure Sky Supreme dan membuatnya kehilangan muka di depan semua ahli di dunia. Namun, Feng Hao merasa ada yang aneh. Sejak dia memasuki pegunungan Sepuluh Arah, belum lagi Huang Fu Shuang, dia bahkan tidak melihat Li Xiang Tian. Ini adalah sesuatu yang membuatnya bingung. Pada saat ini, semua ahli di platform batu sepertinya telah menghentikan diskusi mereka. Dewa ilahi lainnya berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Azure Sky Supreme. Karena Azure Sky Supreme telah mengundang kita dengan begitu murah hati, maka tidak sopan jika kita menolaknya. Saya, Dewa Naga Langit, akan menjadi orang pertama yang setuju untuk berpartisipasi dan mendiskusikan kedalaman umur panjang dengan Azure Sky Supreme. Saat melihat Dewa Naga Langit yang memproklamirkan dirinya sebagai dewa, wajah cendikiawan suci dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa jijik. Ini jelas merupakan permainan yang dimainkan oleh Azure Sky Supreme. Yang satu berperan sebagai polisi baik, sementara yang lain berperan sebagai polisi jahat. Sepertinya Azure Sky Supreme telah menghubungi dewa ilahi lainnya, dan bahkan merekrut banyak ahli. Sepertinya kita akan diisolasi hari ini. Radiant Sun Sovereign sedikit menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sebagai saingan lama, Azure Sky Supreme, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui karakter pihak lain? Dari kelihatannya, pihak lain akan segera mengalihkan topik pembicaraan kepada mereka, seperti yang diharapkan para ahli lainnya menonjol satu demi satu. Ini tentu saja merupakan trik kecil Azure Sky Supreme. Dia sudah membahasnya sebelumnya, dan itu dilakukan demi para ahli netral tersebut. Harus diakui bahwa gerakan Azure Sky Supreme ini brilian. Setelah mengungkapkan bahwa Feng Hao tidak hanya memiliki manik spiritual, lebih banyak orang melompat keluar yang menggoda banyak orang. Namun, mereka yang menyatakan pendiriannya jelas bahwa mereka akan menjadi ahli Kuil Dawis jika mereka menyetujuinya. Tapi apa yang terjadi sebelum mengejar umur panjang, ketika Kuil Dawis dan Akademi didirikan, mereka juga menghadapi pilihan seperti itu. Namun, pada saat itu, kuil Dawis dan akademi tidak dapat menawarkan keuntungan apapun yang mereka ingin tinggali. Sekarang rahasia manik spiritual telah dipahami oleh seseorang, mereka akan dapat memperoleh umur panjang. Bagi mereka, ini adalah godaan yang fatal. Seperti yang diharapkan oleh Radiant Sun Sovereign, Azure Sky Supreme telah mengalihkan topik ke akademi setelah semua orang menyatakan pendirian mereka. 2117. Tatapan semua orang tertuju pada Radiant Sun Supreme. Apa pilihan kaligrafer? Melihat Azure Sky Sovereign akhirnya mengalihkan topik pembicaraan kepadanya, Radiant Sun Sovereign sudah bersiap untuk ini. Dia perlahan berdiri dengan tongkat berkepala naga dan mengalihkan pandangannya ke semua ahli di platform batu. "Maaf, tapi akademi menolak." Suara Radiant Sun Supreme bagaikan sambaran petir. Semua orang, termasuk Azure Sky Supreme, tertegun sejenak. Mereka tahu bahwa Radiant Sun Supreme akan menolak, tapi mereka tidak mengira dia akan menolak begitu saja. Ini setara dengan menamparkan wajah Radiant Sun Supreme. Azure Sky Supreme mengepalkan tangannya dan wajahnya pucat. Radiant Sun Supreme tidak memberinya wajah sama sekali. "Radiant Sun Supreme, saya ingin tahu alasan penolakan Anda. Bisakah Anda memberitahu saya?" Senyuman Azure Sky Supreme sedikit menyeramkan. Dia tampak sedikit aneh dan tidak memiliki keagungan sebelumnya. "Apakah kamu yakin ingin mendengarnya? Baiklah, aku akan memberitahumu di depan semua orang." Radiant Sun Sovereign dengan dingin menatap Azure Sky Sovereign dan berkata, "Kamu telah berubah menjadi iblis. Apakah kamu lupa apa yang pernah dikatakan oleh Grand Miss Sovereign?" Benua bela diri sejati bukan milik satu orang saja. Itu milik puluhan dari ribuan makhluk hidup. Kebajikan atau kemampuan apa yang Anda miliki, Azure Sky Sovereign. Wajah Azure Sky Supreme tiba-tiba berubah. Dia dengan tegas berteriak, saya hanya mencari rahasia manik spiritual. Apakah ada yang salah dengan itu? Umur panjang. Radiant Sun Sovereign mencibir, entah itu umur panjang atau tidak, kamu mengetahuinya di dalam hatimu. Kamu hanya ingin memanfaatkan situasi ini untuk memaksa semua orang keluar, dan kemudian merekrut mereka ke dalam kuil Daoismu sendiri. Membunuh suhu hanyalah sebuah nama. Tujuanmu yang sebenarnya adalah menjadi penguasa benua bela diri sejati. Omong kosong, aku tidak melakukannya. Wajah Azure Sky Supreme berubah pucat. Dia langsung menyangkalnya. Bahkan jika itu rencananya, dia tidak bisa mengakuinya di depan banyak orang. Lagi pula, penguasa agung yang mendirikan benua bela diri sejati telah memperingatkannya bahwa benua bela diri sejati tidak bisa didominasi oleh satu kekuatan saja. Begitulah asal mula perguruan tinggi dan Kuil Tao. Namun, dia tidak puas dengan situasi Kuil Tao saat ini. Dia ingin kuil Tao menjadi lebih kuat. Satu gunung tidak bisa menampung dua harimau. Umur panjang yang sejati terletak pada hati dan sifat manusia. Jangan bilang padaku bahwa kamu masih dengan keras kepala mengejar apa yang disebut sebagai rahasia mutiara spiritual. Tidakkah menurutmu itu konyol? Radiant Sun Sovereign mencaci maki tanpa ampun. Di dunia ini, dia mungkin satu-satunya yang bisa mencaci maki penguasa langit azure dengan cara seperti itu. Radiant Sun Sovereign, jangan memfitnahku. Hari ini adalah hari baik bagi kuil Dawisku, dan aku sudah mengumpulkan semua ahli di sini. Apa yang ingin kau lakukan dengan mengatakan hal itu? Azureskai Sovereign menekan rasa dingin di hatinya saat dia memasang topi besar di kepala Radiant Sun Sovereign. Semua fakta adil. Jika Anda tidak ingin bergabung dengan apa yang disebut aliansi untuk mencari keabadian, Anda bisa datang ke akademi saya. Anda tidak akan mengalami batasan apapun. Radiant Sun Sovereign memutar matanya. Dia tidak mau melanjutkan omong kosongnya dengan penguasa langit Azure. Pada akhirnya, dia melontarkan kalimat seperti itu, menyebabkan suasana menjadi lebih khusyuk. Azure Sky Sovereign mengepalkan tangannya saat tatapannya menyapu para ahli yang tetap netral dan mereka yang menolak bergabung dengan Kuil Tao. Seolah-olah dia akan melahapnya kapan saja. Ketika suara Radiant Sun Sovereign terdengar, beberapa ahli ragu-ragu sejenak sebelum berdiri di sisi universitas. Orang-orang ini tidak terpengaruh oleh mutiara spiritual, namun penguasa langit Azure telah datang mengetuk pintu mereka dan menghancurkan kehidupan damai mereka yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Perguruan Tinggi dan Kuil Tao, mereka harus memilih salah satu dari dua kekuatan tersebut. Jika tidak, mereka mungkin akan menerima balas dendam dari penguasa langit Azure di masa depan. Inilah yang harus mereka khawatirkan. Saat ini, semua orang yang datang untuk menghadiri pernikahan tersebut menahan nafas saat menyaksikan adegan tersebut. Ini mungkin pertanda bahwa dua kekuatan penguasa dari benua bela diri sejati akan segera meletus. Mungkinkah benua bela diri sejati, yang telah damai selama puluhan ribu tahun, akan mengalami badai berdarah lagi? Di bawah tekanan kuil Tao, bahkan para ahli yang bermaksud melindungi diri mereka sendiri telah membuat pilihan sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menghindari masalah ini, namun pada akhirnya mereka tahu bahwa mereka harus bergabung dengan kuil Tao atau perguruan tinggi. Tidak ada pilihan ketiga; beberapa orang menghela nafas dalam hati. Benar saja, ramalan Grand Miss Sovereign memang benar. Sejak Dewa Bela diri kekosongan turun dan Dewa Kekacauan primordial muncul, dunia mulai jatuh ke dalam kekacauan. Setelah ini, kedua kekuatan penguasa pasti akan menjadi musuh, bahkan mungkin akan menyebabkan perang kacau pertama di benua bela diri sejati. Ini bukan pertarungan kecil antar sekte kecil, tapi konfrontasi antara dua kekuatan penguasa. Pada saat ini, para prajurit di platform batu secara kasar dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok telah bergabung dengan Kuil Tao dan ingin mengejar keabadian. Kelompok lain telah bergabung dengan Akademi dan merupakan kelompok besar yang tidak ingin terlibat dalam badai. Bagus, bagus, sangat bagus. Azure Sky Supreme memandang semuanya dengan dingin. Ada rasa dingin yang tak terlukiskan di matanya saat dia berkata, "Brilliant Sun Supreme, kamu telah memainkan trik yang bagus." Dengan matanya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa sebagian besar ahli yang berdiri di belakang akademi telah berkomunikasi satu sama lain sebelum mereka datang? Hasilnya, jumlah ahli dari akademi dan Kuil tahu hampir sama. Kita sama saja. Kita tidak bisa begitu saja membakar pejabat negara, tapi tidak membiarkan rakyat jelata menyalakan lampu. Radiant Sun Sovereign berkata perlahan, "Akademiku tidak akan pernah terguncang oleh apapun, bahkan umur panjang atau mutiara spiritual pun tidak." Azure Sky Sovereign, apa yang kamu katakan persis seperti yang dikatakan Primordial Sovereign hari itu? Huff, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Ini murni untuk mengejar keabadian. Bahkan pada saat ini, Azure Sky Sovereign tidak dapat menyembunyikan pikirannya, bahkan jika semua orang di dunia mengetahuinya. Kalau begitu, kita punya tujuan berbeda. Mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Brilliant Sun Supreme tersenyum dingin karena keadaan telah berkembang hingga saat ini. Perguruan tinggi dan kuil tahu pasti akan menjadi seperti api dan air di masa depan. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Radiant Sun Sovereign, beberapa ahli mulai bergerak. Mereka berencana untuk pergi. Namun, pada saat ini, Azure Sky Sovereign menghentikan mereka. Tunggu. Brilliant Sun Supreme perlahan berbalik dan menatap Azure Sky Supreme. Dia dengan acuh tak acuh berkata, apakah kamu ingin melepaskan semua kepura puraan ramah? 2118 Mendengar kata-kata penguasa langit biru, semua orang, termasuk penguasa matahari terik, tercengang. Apa yang ingin dilakukan penguasa langit biru? Situasi saat ini sudah kacau, namun dia tetap ingin mereka tetap tinggal. Haha, Bagaimanapun juga, ada banyak hal yang tidak bisa dipaksakan. Tapi hari ini adalah acara Akbarku, ildawisku. Karena semua orang ada di sini, maka dewala untuk sementara waktu. Belum terlambat untuk pergi setelah itu pernikahan. Azureskai Sovereign berkata dengan lemah, ekspresinya kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa. Tatapan semua orang terfokus pada penguasa Matahari Terik, menunggunya berbicara. Jika dia mengatakan untuk tetap tinggal, maka mereka akan tetap tinggal. Jika dia menyuruh pergi, maka mereka dengan sendirinya akan mengikuti. Leluhur, aku khawatir penguasa langit biru sedang mempermainkan kita. Dia sebenarnya ingin kita tetap di sini. Cendikiawan itu diam-diam mengirimkan suaranya. Tindakan Azure Sky Sovereign agak tak terduga. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah merenung sejenak, penguasa matahari berkobar perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Karena penguasa langit biru sangat baik, maka marilah kita tinggal. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk berpartisipasi dalam pernikahan Kuil Daois. Meskipun Blazing Sun Sovereign tidak tahu apa yang dipikirkan Azure Sky Sovereign, dari kelihatannya, Azure Sky Sovereign tidak ingin berselisih dengan mereka. Mengenai trik apapun, penguasa matahari berkobar tahu bahwa penguasa langit biru tidak bodoh. Itu tidak akan menguntungkannya atau kuil daois, jadi tidak perlu khawatir. Karena penguasa matahari berkobar telah berbicara, semua orang hanya bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Semua orang di bawah panggung menghela nafas lega. Dari kelihatannya, kedua kekuatan besar itu sepertinya sedikit takut satu sama lain dan tidak berniat untuk berselisih satu sama lain saat ini. Azure Sky Sovereign memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tapi tinjunya terkepal erat di balik lengan bajunya. Alasan mengapa dia mengizinkan mereka tinggal adalah karena dia punya rencana lain. Dia tidak mau melihat begitu banyak ahli bergabung dengan akademi. Jika itu terjadi, kesenjangan antara dua kekuatan besar tidak akan melebar dan akan menghambat rencananya di masa depan. Itu benar, Radiant Sun Supreme benar, dia sudah hampir menjadi iblis. Namun, dia tidak merasakannya sama sekali. Azure Sky Supreme percaya bahwa benua bela diri sejati membutuhkan ahli tertinggi untuk menguasainya. Dia ingin menjadi penguasa dunia ini. Azure Sky Sovereign punya rencananya sendiri agar mereka tetap tinggal. Dia percaya Feng Hao pasti akan muncul saat ini. Awalnya, dia mengira Feng Hao akan menonjol, tetapi kesabaran Feng Hao telah melampaui ekspektasinya. Bahkan ketika dia mengatakan bahwa dia akan memurnikan Feng Hao dan mengekstrak Mutiara Roh, dia masih tidak bisa memaksa Feng Hao keluar. Kalau begitu, hanya ada satu metode yang tersisa. Dia menggunakan Huangfu shuang untuk memancing Feng Hao keluar. Kemudian, dia akan membunuh Feng Hao di depan semua orang dan mendapatkan Mutiara Roh kembali. Selama orang-orang itu melihat Mutiara Roh, mereka semua akan menjadi gila. Umur panjang ada di depan mereka, dan tidak ada yang mau menyerah. Begitu dia mendapatkan manik spiritual, dia akan memberitahu mereka bahwa Kuil Dawis akan menyambut mereka kapan saja. Dengan cara ini, dia akan mampu melemahkan kekuatan Akademi. Inilah yang ingin dia lakukan. Waktunya telah tiba, persiapkan pernikahannya. Suara nyaring dan jelas bergema di seluruh pegunungan Sifang, bertahan lama. Setelah itu, dengan suara gong yang memekakan telinga, sekelompok orang yang mengenakan pakaian pesta berwarna merah berjalan keluar dari dalam kuil. Dawis bumi yang memimpin mereka adalah Li Tian, yang sedang menunggang kuda besar. Dia mengenakan pakaian gelombang sinus dengan bunga merah besar, tergantung di dadanya saat dia berjalan perlahan. Mengikuti di belakangnya adalah cincin kawin yang megah. Di tengahnya terdapat jembatan yang diangkut oleh delapan orang. Agaknya di sinilah pengantin wanita, Huang Fu, Fu Shuang, akan duduk. Ketika kelompok orang merah ini muncul, seluruh pegunungan sepuluh arah turun menjadi gelombang kegembiraan yang liar. Sorakan yang mengguncang bumi terus bergema. Tentu saja, kelompok dari akademi tahu apa yang sedang terjadi, tapi wajah mereka berubah acuh tak acuh. Haha, aku akan melihat apakah Azure Sky Sovereign bisa menyelamatkan situasi nanti. Sudut mulut kaligrafer terangkat ketika dia berbicara kepada Radiant Sun Sovereign. Ada penghalang energi di sekitar mereka yang mencegah keluarnya suara apapun. Jangan khawatir, aku hanya akan menunggu dan menonton pertunjukannya. Jika perlu, aku akan bergerak. Bagaimanapun, kita akan segera berselisih dengan kuil Daois. Radiant Sun Sovereign menganggukkan kepalanya. Melihat senyum di wajah Azure Sky Sovereign, dia merasa itu lucu. Suatu saat, dia mungkin akan tega menangis. Dibandingkan dengan kerumunan yang bersorak, Feng Hao berjubah hitam, yang berada di sudut, tampak tidak pada tempatnya. Namun, tidak ada satupun ahli di kuil Daois yang memperhatikannya. Haha, aku hanya takut pernikahannya berubah menjadi pemakaman. Saat dia menyaksikan sekelompok orang yang meriah berwarna merah perlahan-lahan mendekati platform batu, kilatan dingin melintas di mata Feng Hao yang tersembunyi di balik jubah hitam. Kuil Tao ini ternyata berani menyentuh wanitanya, apalagi saat wanita tersebut sedang mengandung anaknya. Li Xiang Tian berjalan di depan dengan senyum tipis di wajahnya. Dia terus-menerus menganggukkan kepalanya ke arah kerumunan di sekitarnya, tapi tidak ada yang menyadari noda kebencian di kedalaman matanya. Sebagai seorang laki-laki, pernikahan sebenarnya dijadikan sebagai bagian dari suatu skema. Tak hanya itu, ia juga akan menikahi seorang wanita yang usia kehamilannya hampir 10 bulan. Tidak ada orang yang bisa menerima ini, apalagi Li Xiang Tian, putra surga yang bangga. Namun, dia tidak bisa menahan diri dan hanya bisa menyembunyikan amarahnya di dalam hatinya. Dia sedikit melirik ke jembatan di belakangnya dan memikirkan bagaimana menghadapi Huang Fu, Fu di masa depan. Kali ini, alasan Li Xiang Tian menyetujuinya adalah karena dia tidak bisa menolak penguasa langit Azure. Selain itu, ia juga memperoleh manfaat yang cukup darinya. Dalam setengah tahun terakhir, di bawah bimbingan Azure Sky Sovereign, dia telah melakukan kontak dengan level itu. Sama seperti Feng Hao, dia juga telah menjadi kaisar agung setengah langkah. Memikirkan hal ini, tatapan Li Xiangtian menyapu kerumunan di sekitarnya. Dia sangat berharap Feng Hao akan segera muncul. Dengan cara ini, dia bisa membunuh Feng Hao di depan semua orang, dan kemudian dia bisa melihat ekspresi putus asa Huang Fu Shuang. Tidak dapat disangkal, mentalitas Li Xiangtian berangsur-angsur terdistorsi karena masalah ini. Dia merasa semuanya disebabkan oleh Feng Hao, dan dia ingin Feng Hao menderita seratus kali lebih banyak daripada dia. Dia ingin wanita Feng Hao menjadi pelacurnya, dan dia ingin darah dan daging Feng Hao menjadi pelayan paling rendah. 2119 Di platform batu, Azure Sovereign duduk di kursi yang tinggi. Di depannya ada karpet merah. Li Xiangtian adalah orang pertama yang turun dari kudanya. Kemudian, dia sampai di jembatan merah yang dibawa oleh delapan orang dan dengan lembut berkata, Istriku, kita sudah sampai. Sudah waktunya untuk turun dan bersujud kepada leluhur. Tidak ada pergerakan dari dalam. Wajah Li Xiang Tian tiba-tiba menjadi dingin. Dia mentransmisikan suaranya, Huang Fu Shuang, kita sudah sampai pada titik ini. Kamu harus bersikap bijaksana dan bekerja sama. Jika tidak, ketika anak dalam perutmu lahir, aku akan melemparkannya hingga mati di hadapanmu. Transmisi suara Li Xiang Tian ditransmisikan ke wanita berjubah Phoenix Merah. Melalui kain kasa merah yang terlihat samar-samar, terlihat jelas dua garis air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak takut mati, tapi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia harus memikirkan anak di perutnya. Itu adalah darah dagingnya sendiri. Pada akhirnya, Huang Fu Shuang tetap menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan menuruni jembatan merah dengan perut buncitnya. Wajah Li Xiangtian menunjukkan senyuman munafik, tangannya erat memegang tangan Huang Fu Shuang saat dia berjalan maju dan melangkah ke karpet merah. Tersenyumlah, apa yang kamu tangisi? Ada senyuman di wajah Li Xiangtian, tapi dia bisa melihat air mata Huang Fu Shuang dari sudut matanya melalui kerudung merah di kepalanya. Dia sangat marah di dalam hatinya. Dia laki-laki, namun dia telah menikahi istri orang lain. Dia merasa bersalah, namun Huang Fu Shuang masih menangis. Huang Fu Shuang tanpa ekspresi mengikuti Li Xiang Tian. Matanya linglung. Sejak dia diketahui hamil, budidayanya disegel oleh penguasa langit Azure. Saat ini, dia bahkan tidak sebanding dengan orang biasa. Ketika Huang Fu Wuxiwang muncul, semua orang tercengang saat melihat bahwa pengantin wanita sebenarnya adalah seorang wanita dengan perut buncit. Lambat laun mereka menjadi tenang karena agak sulit bagi mereka untuk menerimanya. Di benua bela diri sejati, siapa yang akan mengadakan pernikahan saat seorang wanita hamil? Ini, ini terlalu tidak masuk akal. Tiba-tiba, para penonton mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Sorakan yang memenuhi langit menghilang dan digantikan oleh bisikan. Li Xiang Tian berjalan di karpet merah dengan senyuman di wajahnya. Namun, dia adalah ahli kaisar agung setengah langkah meski mereka berbisik, dia masih bisa mendengarnya. Semakin banyak orang berdiskusi dengan cara seperti itu, mentalitas Li Xiangtian semakin terpelintir. Sebagai murid tertua Kuil Daois, dia seharusnya menjadi kebanggaan surga. Orang yang dinikahinya pasti memiliki kecantikan yang unik. Namun, dia tidak menyangka bahwa untuk bekerja sama dengan sekte tersebut, dia akan menikahi wanita hamil ini. Dia telah menjadi lelucon seluruh dunia. Namun, Li Xiangtian tidak marah. Sebaliknya, senyuman di wajahnya semakin lebar seiring dengan semakin besarnya kebencian di hatinya. Jika dia meledak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di pihak akademi, Wu Liang mengungkapkan ekspresi tertarik. Ia memandang Li Xiang Tian dan berkata, "Aku tidak menyangka orang itu akan menerobos ke alam berdaulat besar setengah langkah. Sayang sekali, apa yang perlu dikasihani? Auranya sangat lemah. Saya khawatir dia diangkat secara paksa ke alam ini oleh seseorang. Kultivasinya akan berhenti di sini selama sisa hidupnya. Cendikiawan itu tersenyum ketika dia melihat keadaan Li Xiang Tian saat ini. Haha, sayang sekali dia benar-benar menikahi wanita Feng Hao." Aku khawatir dia ingin membantu Feng Hao membesarkan anaknya. Wu Liang menutup mulutnya sambil tertawa. Mendengar kata-kata Wu Liang, sekelompok orang dari Akademi menggelengkan kepala dan tersenyum. Bahkan Radiant Sun Sovereign pun tersenyum saat dia mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Saya khawatir Feng Hao akan segera muncul. Dengan sangat cepat, Li Xiangtian membawa Huang Fu Shuang ke ujung karpet merah dan berlutut ke arah Azure Sky Sovereign. Mereka sedang mempersiapkan upacara pernikahan. Azure Sky Sovereign memandang Li Xiangtian dan Huang Fu, Fu Shuang yang berlutut ke arahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Hari ini, saya berhutang budi kepada semua orang karena telah datang ke kuil Dawis saya dan berpartisipasi dalam pernikahan murid saya. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang karena telah memberi saya wajah. Saya akan hadir." Tepuk tangan meriah terdengar. Lagi pula, dengan status Azure Sky Sovereign, siapa yang tidak berani memberinya wajah? Pada saat yang sama, saya ingin mengumumkan sesuatu. Azure Sky Sovereign berkata dengan lemah. Dia memandang Li Xiang Tian, yang sedang berlutut di tanah, dan mengumumkan dengan keras, mulai hari ini dan seterusnya, Li Xiang Tian akan menjadi penguasa kuil yang baru di kuil Daois. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan bertanggung jawab atas segalanya di kuil Daois. Saat berita ini tersebar, banyak orang yang terkejut. Ini agak terlalu mendadak. Bukankah Dao Sein baik-baik saja seperti Master Kuil? Kenapa dia tiba-tiba mengubah posisinya? Namun, tidak ada yang berani mengajukan pertanyaan apapun semuanya memberi selamat kepada Li Xiangtian. Bagaimanapun, dia telah menjadi kepala kuil dari kuil Daois. Itu adalah eksistensi yang berdiri di atas semua orang dan mengendalikan nasib banyak orang. Li Xiangtian sedikit mengangkat kepalanya. Ini adalah salah satu permintaan yang dia buat ketika dia menyetujui permintaan Azure Sky Sovereign. Apa yang tidak dia duga adalah Azure Sky Sovereign langsung menyetujuinya. Dia meminta Dao Sain untuk mundur dan membiarkan dia mengambil alih. Baiklah, sudah waktunya. Sudah waktunya upacara pernikahan. Dao Sain tanpa ekspresi berbisik ke telinga Azure Sky Sovereign. Baiklah, mari kita mulai. Azure Sky Sovereign melambaikan tangannya dan mengumumkan dimulainya upacara pernikahan. Pertama membungkuk ke langit dan bumi. Suara nyaring dan jelas tiba-tiba terdengar. Li Xiang Tian langsung berbalik dan berlutut ke langit dan bumi. Namun, Huangfu Hushuang linglung. Dia tidak melakukan gerakan apapun dan hanya berlutut di tanah dengan linglung. Pemandangan aneh ini menimbulkan kecurigaan di hati banyak orang. Kegelapan berangsur-angsur muncul di mata Li Xiang Tian. Karena segalanya telah berkembang hingga tahap ini, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya mengacau. Bukankah itu akan menjadikannya bahan tertawaan dunia? Kamu harus melakukannya meskipun kamu tidak mau. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Li Xiang Tian mentransmisikan suaranya saat dia dengan dingin menatap Huang Fu Shuang yang wajahnya berlinang air mata. Tepat ketika dia hendak menekan kepalanya secara pribadi untuk menyelesaikan upacara, perubahan tiba-tiba terjadi. Pernikahan, aku khawatir kuil Daoismu tidak mengadakan pernikahan hari ini, tapi pemakaman. Suara nyaring dan jelas bergema di seluruh pegunungan Sifang, seperti gemuruh guntur. Saat suara itu terdengar, semua orang khawatir. Bahkan para ahli di platform batu saling bertukar pandang. Mungkinkah seseorang akan menimbulkan masalah di kuil Dawis dalam keadaan seperti itu? Wajah Azure Sky Sovereign menjadi dingin. Dia tahu bahwa orang yang dia tunggu akhirnya tiba. Dia perlahan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan di sekitarnya, mencoba menemukan Feng Hao. Radiant Sun Sovereign dan yang lainnya saling bertukar pandang dan melihat senyuman di mata mereka. Sekarang, pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. 2120. Aura Agung langsung menyembur keluar dan menyapu sembilan langit. Segel yang dipasang di tubuh Feng Hao langsung terlepas, dan dia perlahan keluar dari kerumunan. Saat ini, pandangan banyak orang tertuju padanya. Melihat penampilannya yang asing, belum lagi yang lain, bahkan banyak ahli di platform batu yang tidak mengenalnya. Siapa dia? Beraninya dia memprovokasi Kuil Daois kultivasi Kaisar Agung setengah langkah. Kapan ahli seperti itu muncul di dunia? Cek cek, dia pasti seseorang dari akademi. Dia di sini untuk menimbulkan masalah. Aku khawatir hari ini akan ramai. Dalam sekejap, segala macam diskusi terjadi. Lagi pula, tidak banyak orang yang mengetahui penampilan Feng Hao, meskipun mereka mengetahui keberadaannya. Azure Sky Sovereign menyipitkan matanya dan memusatkan pandangannya pada Feng Hao, yang perlahan berjalan keluar. Sudut mulutnya terangkat menjadi sudut yang menyeramkan. Kamu akhirnya muncul. Bukankah ini yang kamu harapkan? Feng Hao dengan dingin mengangkat kepalanya dan melirik ke sekeliling. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada Huang Fu Huang dan ekspresinya menjadi rumit. Karena kamu datang untuk mati, maka kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Azure Sky Sovereign tersenyum. Kemudian, dia dengan lembut melambaikan tangannya dan beberapa ahli menembak. Mereka berdiri di posisi berbeda di langit dan langsung menyelesaikan segelnya. Feng Hao tidak mempedulikan hal ini dan perlahan berjalan ke depan. Pada saat ini, para ahli di sekitar platform batu sudah menduga bahwa Feng Hao adalah suhu yang legendaris. Dalam sekejap, tatapan banyak orang menjadi panas. Bagaimanapun, Feng Hao memiliki manik spiritual yang legendaris, dan bukan hanya satu. Feng Hao saat ini adalah harta karun yang mengharukan di mata sebagian orang. Namun karena penguasa langit biru tidak mengatakan apapun, tidak ada seorang pun yang berani mengambil langkah pertama. Azure Sky Sovereign maju selangkah dan muncul di depan Feng Hao, menghalangi jalannya. Melihat hal ini, cendikiawan sage mau tak mau ingin melangkah maju, namun Radiant Sun Sovereign menghentikannya. Cendikiawan sage tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak perlu merasa cemas. Tujuan saya sederhana, saya ingin membawa pergi Huang Fu Shuang. Feng Hao tidak membuang waktu lagi dengan Azure Sky Sovereign dan langsung ke pokok permasalahan. Penguasa langit biru merasa geli dengan sikap Feng Hao, namun hatinya juga diliputi amarah. Apakah Feng Hao benar-benar berpikir bahwa dia adalah seseorang yang penting? Saat ini, jumlah ahli di Biara Daois sama banyaknya dengan awan. Jika mereka bertarung, Feng Hao bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pergi, namun dia masih berani keluar dan mengajukan persyaratan. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Azure Sky Supreme mencibir, dia mengambil langkah maju dan langsung menyerang Feng Hao. Dia menyerang ke depan dengan agresif dan mengunci aura Feng Hao. Berdengung, sosok Feng Hao langsung bergetar dan menghilang dari posisi semula, menyebabkan serangan Azure Sky Sovereign meleset. Melihat pemandangan ini, banyak orang berseru kaget. Banyak ahli saling bertukar pandang dan menyadari bahwa Feng Hao bukanlah orang yang sederhana. Dia mampu menghindari serangan Azure Sky Sovereign dengan cara seperti itu. Meskipun setiap orang hanya bisa menampilkan budidaya kaisar agung setengah langkah, masih ada perbedaan kekuatan. Dalam sekejap, banyak orang mulai tertarik pada Feng Hao, mereka yang bisa memurnikan manik spiritual memang bukan orang biasa. Setelah sosok Feng Hao menghilang, ekspresi Azure Sky Supreme sedikit berubah. Dia menyapu akal ilahinya, tetapi tidak dapat menemukan jejak Feng Hao. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Li Xiang Tian, "Hati-hati, dia ada di sana!" Ketika Li Xiang Tian mendengar kata-katanya, senyuman sinis muncul di wajahnya. Senyumannya menghilang dan digantikan dengan seringai kejam. Dia melirik Huang Fu Wushuang, yang sedang berlutut di tanah, dan dengan dingin berkata, "Perhatikan bagaimana aku menyiksa Feng Hao sampai mati. Aku akan membuatmu merasa putus asa." Huang Fu Wushuang, yang dalam keadaan linglung seperti balok kayu, matanya tidak berkilau. Tetapi ketika dia mendengar Li Tian menyebut nama Feng Hao, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Yang paling energi hukuman surgawi yang setipis ular perak menyebar dari kehampaan, dan dengan cepat menyerang Li Tian. Tak lama setelah itu, sosok Feng Hao terungkap. Seperti dugaan Azure Sky Supreme, dia memang telah mengambil tindakan melawan Li Xiang Tian karena targetnya adalah Huang Fu Shuang. Li Xiang Tian terkekeh dingin menghadapi serangan energi hukuman surgawi. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan kekuatan misterius menyebar, membentuk pusaran spasial yang tak terlihat. Sama seperti lubang hitam di langit berbintang, pusaran spasial ini dipenuhi dengan kekuatan isap yang menakutkan. Ketika cahaya petir seperti ular perak itu melesat, ia ditarik oleh kekuatan hisap dan langsung tersedot ke dalam pusaran spasial. Itu sama sekali tidak berguna. Melihat pemandangan ini, ekspresi Feng Hao berubah dan menjadi serius. Dia mulai memeriksa kembali Li Xiang Tian dan menemukan bahwa pihak lain sebenarnya adalah Kaisar Bela Diri setengah langkah. Dia terkejut di dalam hatinya. Kecepatan Li Xiang Tian sangat mengejutkan. Terakhir kali mereka bertemu, dia bahkan belum berada di puncak Alam Suci. Tapi sekarang, dia sudah menjadi Kaisar Bela Diri setengah langkah. Mungkinkah dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Kamu sangat terkejut, kan? Ini semua berkat kamu. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa mencapai alam kaisar bela diri setengah langkah begitu cepat? Li Tian berkata sambil tersenyum sinis. Jadi apa? Apakah menurutmu hanya karena kamu menerobos ke alam kaisar bela diri setengah langkah, kamu memiliki kemampuan untuk melawanku? Aku, bahkan tuanmu, Dao Sein, terluka parah olehku. Sebaiknya kamu simpan nafasmu. Feng Hao tanpa ampun menunggu kesempatan Li Tian. Bocah ini berpikir bahwa dia bisa mendominasi suatu wilayah hanya karena dia menerobos ke alam kaisar bela diri setengah langkah. Bukankah Dao Sen memberitahunya bahwa ada orang kuat dan lemah di alam Kaisar Bela Diri setengah langkah? Seseorang yang baru saja menerobos ke alam Kaisar Bela Diri setengah langkah masih jauh dari sebanding dengan orang suci agung setengah langkah di alam kesempurnaan agung seperti orang suci kaligrafi. Para ahli seperti kaligrafer suci dapat dibandingkan dengan Kaisar Bela Diri setengah langkah di alam Master Ilahi. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa Dao Surgawi dibatasi. Begitu seseorang menjadi Kaisar, maka Guru Ilahi dan Kaisar Agung akan mampu menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, Kaisar Bela Diri setengah langkah tetaplah Kaisar Bela Diri setengah langkah. Ini juga mengapa kaligrafer suci dan yang lainnya harus memperlakukan mereka dengan hormat meskipun mereka memiliki kultivasi dan kekuatan yang sama dengan guru Ilahi. Itu sangat sederhana. Begitu seseorang menerobos batasan Dao surgawi dan menjadi kaisar di masa depan, mereka akan mampu menampilkan kekuatan sejati dari seorang guru Ilahi. Membunuh mereka semudah membunuh seekor semut. Tidak perlu menyinggung perasaan orang lain saat ini.